ini ada dua orang. Ya kan, ada dua orang yang kita kembali setelah saya sudah sosialisasi, sudah ditegur. Ternyata ada laporan lagi, ada mesin merokok. Kita masuk kembali, langsung kita buatkan BAP oleh Satpol PP. Kalau untuk sanksi untuk setelah ditemukan lagi Pak seperti itu, apakah ada sanksi tambahan? Sanksinya pasti bertahap. Sebagai ASN, sebagai Laskar Pelangi, dan teguran. Kalaupun mereka yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran tersebut, ya apa boleh buat, Laskar Pelangi kita cabut keanggotannya. Tapi tentunya tetap melapor kepada Wali Kota. Tetap kita bijaksana. Intinya bahwa merokok itu harus di area smoking area. Intinya bahwa kita harus melapor kepada Wali Kota. Ini kan sudah berulang.